Shalom saudaraku kekasih. Bertemu lagi kita di dalam program ROR TNI Malaysia. Hari ini saya sekali lagi mengkongsikan perkongsian daripada Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Raikanlah Kebaikannya Setiap Hari. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Markus 6 ayat 52. Dalam Markus 6, Alkitab memberitahu kita tentang bagaimana murid-murid Yesus dicengkam dengan ketakutan apabila mereka melihat Dia berjalan di atas air. Mengapa mereka merasa takut? Kita boleh menemui jawabannya dalam ayat ke-52. Sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Mereka telah melihat beberapa mujizat ketika mereka bersama dengan Yesus, dan mujizat yang terbaru pada waktu itu adalah penambahan roti dan ikan yang berlipat kali ganda untuk menyuapkan beribu-ribu orang makan. Baca Matius 14 ayat 13 hingga 21. Namun, ia seolah-olah tidak membawa apa-apa makna bagi mereka. Mereka masih keras hati. Ada orang yang seperti itu di dalam gereja pada hari ini. Mereka tidak mengerti sebagaimana yang sepatutnya tentang mujizat Kristus yang dilakukan melalui roh hari ini. Saudara-saudari, hari ini mengingatkan saya pada satu pengalaman yang saya pernah alami pada tahun 1981, di mana ia yang cukup menginspirasikan. Pada waktu itu, saya menghadiri satu program penginjilan dan penyembuhan di mana Bishop Agung Benjen Idahosa telah menjemput R.W. Schambach yang merupakan pengkhotbah undangan pada malam itu. Selepas dia berkhotbah dan berdoa, terdapat beberapa mujizat yang berlaku. Saksi pertama yang datang ke pentas ialah seorang wanita muda yang pekak di kedua-dua belah telinganya. R.W. Schambach dan Bishop Agung Benson Idahosa menguji dia dan mengesahkan bahwa dia benar-benar telah sembuh. Walau bagaimanapun, saya memerhatikan sesuatu yang sangat menginspirasikan bagi saya, yaitu reaksi dua orang hamba besar Tuhan itu terhadap kesaksian wanita muda itu. Mereka berdua melompat dengan terkinjak-kinjak seperti kanak-kanak dan meraikan mujizat tersebut. Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang telah melihat begitu banyak mujizat. Tetapi ianya sangat menginspirasikan untuk mereka melihat meraikan seolah-olah itu adalah mujizat yang pertama atau satu-satunya mujizat yang pernah mereka saksikan. Saudara-saudari, begitulah caranya. Hendaklah kamu sentiasa berasa teruja dengan perkara yang kelihatan kecil Tuhan lakukan dalam hidupmu dan dalam kehidupan orang lain. Raikanlah kebaikannya dengan penuh sukacita setiap hari. Tidak ada perkara seperti mujizat kecil. Setiap berkat daripada Tuhan adalah sesuatu yang patut dilawangkan, sesuatu yang patut dipuji. Hatimu sepatutnya selalu ingin menyembah, memuji dan mengucap syukur kepada Dia atas kasihnya yang besar, belas kasihannya dan rahmatnya. Alkitab mengatakan bahwa setiap hari Dia melimpahkan kita dengan berkat kebajikan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari dilimpahkannya kebajikannya atas kita. Allah adalah keselamatan kita. Selama Mazmur 68 ayat 1. Haleluya. Baiklah saudara-saudari, mari kita sama berdoa bersama saya. Ya Bapa yang terpuji, aku mengucapkan terima kasih atas segala berkat-Mu
dalam hidupku setiap hari. Aku meraikan kehidupan-Mu yang ada di dalam aku, firman-Mu yang berkuasa dalam diriku, kemakmuran, kesehatan yang baik, kedamaian, sukacita, kemenangan, dan kehidupan kemuliaan yang aku miliki dalam Kristus. Segala kemuliaan, kuasa, dan pujian adalah bagi-Mu, sekarang dan selamanya, dalam nama Yesus. Amin. Baiklah saudara-saudari, di sini ada renungan tambahan untuk rujukan kita bersama. Yang pertama, Ibrani 10 ayat 22. Yang kedua, Matius 5 ayat 8. Ketiga, Matius 9 ayat 22. Dan yang terakhir, Roma 12 ayat 2. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Semoga kita bertemu di lain hari. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.